Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Laqad ja'at rusulun rabbina bil haqq wanudu an tilkumul jannah wa urithtum ta'malun. Asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiy nabiya nabiyya wala rasula ba'da. Allahumma fassali wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala ashabi azmain. Amin. Para Pemirsa sahabat cita Quran yang dirahmati Allah Alhamdulillah di waktu sahur ini kita bisa kembali bertemu Dalam syiar dakwah kita insya Allah Dan semoga sahur kita ini menjadi wasilah Allah memberikan berkah kepada kita Ampunan atas dosa-dosa kita Bahkan rahmatnya Dan menjadikan saum ibadah saum kita menjadi ibadah saum yang terbaik Menghantarkan kita untuk menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teknologi merupakan buah dari eh, budaya manusia, ciptaan pikir manusia yang makin akhir menjadi bagian yang sangat lekat terkait dengan Upaya manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. teknologi makin eh, lama makin berkembang dengan sangat luar biasa canggihnya. Yang mungkin zaman dulu tidak terbayang orang akan mendapatkan satu hasil karya cipta pikiran manusia yang seperti apa yang kita pakai hari ini, karena memang teknologi merupakan anugerah dari Allah SWT, salah satu. Tanda betapa manusia memang makhluk berpikir yang sangat produktif untuk beradaptasi dengan lingkungannya, dengan zamannya, sehingga membuat mereka mendapatkan kemudahan dengan cara-cara yang tidak diduga sebelumnya, sehingga melahirkan buah dari karya tangan mereka. Itulah teknologi, namun teknologi ibarat pisau yang memiliki dua matanya. Pisau itu bisa menjadi alat yang sangat bermanfaat bagi kita, untuk kita bekerja, untuk kita beraktivitas. Ketika kita memasak, misalnya, pisau sangat bermanfaat. Ketika kita uh, berkurban, pisau juga bermanfaat untuk uh, membersihkan kulit, memisahkan kulit dari dagingnya, kemudian merecah daging, bahkan dari uh, tulang-tulangnya. Ya. Pisau juga bisa menjadi alat penyelamat kita ketika kita berada di keadaan tersulit dan berbahaya. Namun, siapa sangka, ternyata pisau juga sebetulnya bisa menjadi alat yang berbahaya yang bisa membahayakan orang lain atau bahkan diri kita sendiri, menjadi alat untuk membuat kriminal, bahkan melakukan perbuatan yang tidak Allah ridhoi, membunuh. Misalnya, begitu pula dengan teknologi. Teknologi memiliki manfaat yang sangat besar bagi manusia untuk memudahkan kerja mereka, memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bahkan juga teknologi bisa membantu kita memudahkan kita untuk memaksimalkan tugas ibadah kita kepada Allah, memaksimalkan takhurub kita kepada Allah dengan teknologi. Sebagai contoh, dulu ibadah haji ke tanah suci Mekah harus menggunakan unta atau menggunakan perahu yang lama, waktu kita sampai ke Tanah Suci Mekahnya membutuhkan waktu yang lama, karena jauh memang dari kita ke Tanah Suci Mekah. Tapi dengan adanya pesawat luar biasa, kita bisa cepat dalam waktu, uh, tapi dengan adanya pesawat, kita bisa sampai dengan waktu yang sangat cepat. ya Itulah teknologi, tapi juga teknologi sekarang bisa jadi menjadi alat untuk manusia justru bermaksiat kepada Allah menzolimi dirinya terjebak dalam kubangan dosa bahkan teknologi juga bisa membahayakan orang lain bukan hanya satu orang tapi justru membahayakan diri bahkan umat manusia bom atom merupakan buah dari karya teknologi ya yang ternyata bukan digunakan untuk yang baik tetapi juga digunakan untuk membantai umat manusia seperti apa yang terjadi menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Ya, mereka dibunuh, dibantai dengan sangat biadab oleh sebuah bangsa yang rakus terhadap dunia. Itulah teknologi. Nah, terkait dengan teknologi ini, ujiannya sangat besar. Hanya dengan jentikan jari saja, manusia bisa menikmati hal-hal yang berbau syahwat. Dalam waktu singkat. Bahkan bukan hanya orang dewasa, anak kecil saja sekarang sudah pandai melakukan itu. Dan ini di tangan saya ada HP. Ini juga merupakan buah dari teknologi akhir zaman ini di mana HP ini gadget ini menjadi bagian dari hidup manusia milenial. Menjadi bagian dari hidup manusia di akhir zaman. Ya. Dengan gadget ini kita bisa memudahkan urusan kita bahkan bisa menjangkau sesuatu yang jauh terpisah oleh benua yang jauh di ujung sana. Ya, dan dengan gadget ini kita bisa menyimpan memori apapun, bisa menyimpan data-data kita Selain kita bisa menggunakan komunikasi Bahkan kita bisa menikmati apapun yang kita uh, bisa dapatkan dengan fitur-fiturnya Informasi apa yang terjadi di dunia ya. Tapi jangan salah, jentikan-jentikan kita, jari-jari kita ini Bisa menghantarkan kita kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang kita lakukan justru merupakan sesuatu yang berbau maksiat Digunakan untuk yang tidak-tidak lain halnya kalau kita menggunakan gadget gadgetin untuk kebaikan, misalnya menghafal Quran atau berkomunikasi dan menyebarkan informasi yang baik dan maslahat. Itulah manfaatnya. Tapi, siapa sangka ternyata Rasulullah SAW pernah memperingatkan kita tentang bahaya gadget atau bahaya teknologi di akhir zaman. Dalam Kitab uh, al ah fil fitan wal malahimu, sa'ah, karya uh, Dr. Syekh uh, Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Di sana dinukilkan tentang tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Ya. Rasulullah SAW menegaskan dengan kalimatnya yang sangat Rasulullah SAW menyatakan kepada kita dengan kalimatnya yang sangat tegas tentang tanda-tanda kiamat akan terjadi. Salah satunya terkait dengan gadget. Menurut saya, ya tiga kali Rasulullah mengingatkan dengan kalimat Allah. Yang pertama Rasulullah SAW mengatakan ada inna min sa'ah ashrar wa Ingatlah sesungguhnya tanda kiamat akan terjadi manusia-manusia yang buruk akan muncul memimpin dunia dan orang-orang yang terbaik pilihan umat akan disingkirkan. Itu kalimat pembuka. Jadi, menurut Rasulullah SAW, ketika orang-orang yang buruk, buruk ahlaknya, buruk etikanya, bahkan buruk akidahnya, buruk kemanusiaannya, memimpin dunia, dan sebaliknya, orang-orang yang terbaik pilihan umat, orang-orang yang berakhlakul karimah, orang-orang mulia, orang-orang jujur, orang-orang benar, ahli pakar, mampu memimpin itu disingkirkan. Jika itu terjadi, maka kiamat telah dekat kepada kita. Yang kedua Rasulullah sallallahu menegaskan ala inna min asyratis saah an tukhzan alamal ala inna min asyratis saah antuk bahal qaul wa tuhza dal amal ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi munculnya kalimat-kalimat yang buruk kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh manusia tersebar di mana-mana. Dan amalan-amalan baik untuk bekal kita di akhirat disia-siakan. Hari ini pun kalau kita lihat ini sudah terjadi. Ya. Bahkan di media kita mendengar, bahkan bisa membaca juga dan melihat bagaimana orang-orang mencaci maki, menghujat bahkan Allah dihujat, nabi dinistakan. Ya, Subhanallah, kata-kata kotor mereka pertontonkan mereka sebarkan di media. Ini pun sudah terjadi. Waktu mereka gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan sia-sia dan maksiat. Ya, padahal sudah dekat mereka dengan kejadian hari kiamat. Itu tanda yang kedua. Dari dekatnya kita dengan kejadian hari kiamat. Dan yang ketiga, dan ini menarik apa yang sampaikan Rasulullah SAW adalah Ana inna min sa an Fala yujadu ahadun man yughayruha. Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi adalah dibacanya masnah, dibacanya masnah dan susah ditemukan orang yang bisa merubahnya. Para sahabat bertanya, "Famal masnah ya Rasulullah? Apa itu masnah ya Rasulullah?" Masnah adalah kata Rasulullah SAW, "Ma kutiba siwa kitab Allah." Oh, ma kutiba siwal Quran. Sesuatu yang ditulis, yang dicatat selain dari Kitab Allah, sesuatu yang ditulis, yang dicatat selain daripada Al-Qur'an, dan itu banyak dibaca oleh manusia. Manusia lebih banyak membacanya ketimbang membaca Al-Qur'an, ketimbang membaca dan mempelajari Kitab Allah. Subhanallah, kalau kita tafakuri tanda yang ketiga tadi, tanda dari terjadinya kiamat, uh, menimpa kita, menimpa dunia ini adalah tentang masna tadi kalau kita tafakuri ini gadget ini adalah alat di mana kita sering membuka-buka materi yang kemudian kita baca ya lebih sering ketimbang Al-Qur'an. Jujur saja para sekalian, kalau kita tafakuri diri kita sendiri mana yang lebih banyak kita pegang dan kita genggam lalu kita baca? Ya, lebih banyak gadget ini atau kitab suci Al-Qur'an atau mushaf Qur'an? Ya, celakalah ketika kita lebih banyak membaca gadget ini, menggunakan gadget ini, lebih aktif sering menghabiskan waktu untuk menikmati informasi di gadget ini, ketimbang kita mempelajari Al-Quran, membaca, mentadarubi Al-Quran, bahkan mengamalkan dan mendakwahkan ya. Para marwah yang diramati wa ta'ala. Ya, gadget ini sekali lagi, ada banyak manfaatnya, banyak manfaatnya kita bisa berkomunikasi dengan orang jauh di sana, memberikan informasi pada orang lain sehingga orang lain tahu, membantu memberikan petunjuk kepada orang lain sehingga orang lain terbantu amal perbuatannya atau kebutuhan hidupnya. Tapi gadget ini juga bisa menyesatkan kita dan bahkan menjurumuskan kita ke dalam dosa. Hanya dengan jentikan jari kita, maka kita bisa terjebak dalam perbuatan dosa. Bahkan anak-anak pun demikian. Inilah bahaya fitnah teknologi yang ada di akhir zaman. Maka tidak salah ketika Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita bahwa teknologi ini akan dicabut oleh Allah dari muka bumi. Sehingga kita akan kembali kepada zaman tanpa teknologi. Ya, Rasulullah mengulangnya dua kali. Suma'utum ila ma badatum Suma'utum ila ma badatum Kalian akan kembali ke zaman kalian datang pertama kali tanpa teknologi. Artinya Allah akan mencabut teknologi dari muka bumi. Bagaimana caranya? Ada satu peristiwa yang kalau ini terjadi mungkin ini akan menjadi wasilah kita memahami hilangnya teknologi. Melalui pendekatan sains, ada diceritakan benda langit, menurut para ahli astronomi kita, salah satunya dari NASA, kemudian dari Jepang, pernah membahas tentang mendekatnya sebuah benda langit yang sangat besar volumenya, berpuluh-puluh kali lebih besar daripada bumi. Dan benda langit ini mendekat ke bumi kita. Ya. Nah, benda langit ini. Orang-orang mengenalnya dengan nama Nibiru. Ketika benda langit ini mendekat ke bumi, maka apa yang terjadi? Bumi akan bergeser. Bumi akan bergeser tertarik oleh gravitasi benda langit ini. Tapi karena bumi terikat dengan gravitasi, tapi karena bumi terikat dengan gravitasinya kepada matahari, maka bumi tidak bergeser tertarik, tapi hanya bergeser posisinya saja. Tapi tetap pada orbitnya di mana terjadi pergeseran kutub, utara bergeser, selatan bergeser. Itulah yang disebut dengan polar shift, pergeseran kutub. Ya, ke arah datangnya benda langit ini. Ya, pada saat itulah terjadi perpanjangan waktu, malam bertambah panjang, siang bertambah panjang. Subhanallah. Apakah ini terkait dengan apa yang disebutkan Rasulullah SAW? Sepertinya. Beliau mengatakan, Saya ti'alaikum laylun tuluh akathara Subuh akan datang satu malam kepada kalian yang panjangnya sama dengan tiga malam. Ya, tiga kali 24 jam. Oh, barangkali itu peristiwanya. Barangkali itu peristiwanya. Ya, perpanjangan waktu. Dan Rasulullah mengatakan, saya ti'alaikum, kemungkinan ini kepada umat Islam, antum ya muslimin. Orang Islam yang mengalami perpanjangan waktu, malam, sementara siang dialami oleh orang-orang barat maksud saya Asia dan Timur Tengah malam barat mengalami perpanjangan siang. Dan ketika matahari eh, benda langit ini, ketika benda langit ini yang bernama Nibur ini mendekat, bumi akan banyak tergoyang untuk mempertahankan diri agar tidak tertarik oleh benda langit ini. Ya. Kemudian pada saat itu bumi akan kes, kehilangan magnetnya. Karena benda langit ini ketika ada pada daerah terdekat, walaupun tidak nabrak tapi melintas, mendekat ke bumi, maka bisa jadi bumi kehilangan magnetnya, tersedot oleh benda langit ini. Di saat itulah terjadinya hilang teknologi dari muka bumi. Subhanallah. Inilah barangkali yang maksudkan Rasulullah SAW. Suma'atum inama atom suma'atum inama bada'atum. Kemudian Bumi tidak hanya bergeser begini, utara bergeser dan selatan bergeser kutubnya, tidak. Tapi juga bumi berbalik begitu, sehingga barat pindah ke timur, posisi timur pindah ke barat. Ketika benda langit ini pergi menjauh dari bumi, maka bumi kembali ke berdiri pada porosnya. Utara kembali ke utara, selatan kembali ke selatan, tapi posisi barat berada di timur dan timur berada di barat. Maka, di saat matahari terbit, seperti biasa, akan terlihat posisinya bukan di timur, tapi di barat. Ya, Fadali Kahin, kata Rasulullah SAW, "Itulah hin, itulah hin." Jadi, hin adalah terbitnya matahari dari barat, dan ketika itu, manusia sudah tidak punya teknologi. Dan pada saat manusia tidak punya teknologi, inilah Dajjal akan datang. Subhanallah, ya. karena Dajjal. Dengan fitnahnya akan menggantikan teknologi yang hilang dari umat manusia. Teknologi pada saat itu seperti mana hari ini di akhir zaman. Jadi zaman kita ini adalah separuh dari ruh manusia akhir zaman, ruh dari manusia milenial. Ya, maka kehilangan teknologi sama dengan kehilangan separuh dari nyawa kita. Ya, maka manusia kehilangan apa yang membuat hidup mereka senang dan sebagainya. Maka dajjal datang menggantikan teknologi. Yang hilang tadi, fitnahnya menggantikan hilangnya teknologi, sehingga manusia bukannya lari takut kepada jadwal, justru mengharapkan Dajjal datang. Karena apa yang hilang dari mereka, yang bernama teknologi, manusia mendapatinya dari Dajjal. Subhanallah, maka tidak salah kalau Rasulullah mengatakan, "Kalian justru akan mengharapkan Dajjal datang, karena pada saat itu kalian akan mengalami penderitaan yang membuat kalian." kehilangan separuh nyawa kalian. Subhanallah. Maka Dajjal datang dengan fitnah-fitnahnya dan fitnah ini adalah menggantikan teknologi yang menjadi kebutuhan manusia pada saat itu. Ketika Dajjal diceritakan oleh Rasulullah SAW mendatangi satu kaum, kepada kaum itu dikatakan, Ma Tahtajunamilabikum. Apa yang kalian butuhkan dari Tuhan kalian? Kau bisa melihat, sekarang kampung halaman kami kering, tandus, kami tidak punya makanan. Sudah lama kami tidak makan, ya. Sudah tiga tahun kami didatangi oleh musim yang kering luar biasa. Di tahun pertama kami tidak mendapatkan sepertiga hujan, tidak mendapatkan sepertiga makanan karena tanaman kami tidak tumbuh sepertiganya. Kami sudah mulai kekeringan. Di tahun kedua dua pertiganya. Allah menjelaskan memang begitu lewat Rasulullah SAW. Ya, dua pertiga hujan tidak akan turun di tahun kedua selama setahun dan dua per tanaman tidak akan tumbuh selama setahun. Dan di tahun ketiga Rasulullah SAW menjelaskan tidak akan ada hujan yang turun satu tetes pun selama setahun. Dan tidak ada tumbuhan tumbuh setak satu pun selama setahun. Di saat itu Dajjal muncul. Yaitu di zaman itu. Nah, maka mereka yang menderita mengatakan hal seperti itu pada Dajjal. Maka Dajjal berkata pada kaum tadi. Jika aku mampu memberikan makanan kepada kalian, apa yang akan kalian berikan kepadaku? Apa jawaban kaum tadi? Inta tina tu'aman sanaja lana. Jika engkau bisa memberikan kami makanan, kami akan sujud menjadikan kau sebagai Tuhan kami. Kami akan sujud menyembahmu, kau akan kami jadikan Tuhan. Aina Mana tempat kalian? Tempat makanan kalian? Coba hadirkan, hadirkan maka kaum tadi menghadirkan tempat-tempat makanan mereka. Ya. Lalu apa yang terjadi? Dajjal mengangkat tangannya dalam sekejap tempat makanan mereka penuh dengan makanan. Maka mereka pun sujud kepada Dajjal dan yang paling banyak bersujud kepada Dajjal saat itu adalah kaum wanita. Sumayati kaum. Lalu Dajjal mendatangi satu kaum yang mereka tandus turunnya hijau subur. Pada dajjal mereka mengatakan, dulu negeri kami ini hijau dan kami penuh dengan makanan. Tapi sekarang kami sudah tidak punya apa-apa. Jika engkau bisa menghijaukan kembali negeri kami ini, maka kami akan sujud menyembah engkau. Maka apa yang terjadi, dajjal mengangkat tangannya, mengumpulkan awan hitam dan awan hitam pun yang membawa air tadi dijembikan oleh dajjal. Ya, ya sahab, angsil kulal matur indak. Hai hey langit, hai hey awan, turunkan hujan yang ada padamu. Maka hujan pun dengan deras menurutnya kaum tadi. Apa yang terjadi? Kaum itu pun sujud menyembah jadal. Dan paling banyak yang melakukan itu adalah orang uh, kaum wanita. Kenapa banyak kaum wanita? Kemana laki-lakinya? Karena sebelumnya terjadi perang-perang-perang yang menghabiskan kaum laki-laki. Sehingga jumlah perempuan saat itu di muka bumi lebih banyak daripada kaum laki-laki. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah. Jadi itulah fitnah teknologi bisa membuat kita makin dekat dengan Allah, tapi justru bisa menjadikan kita jauh dari Allah, bahkan maksiat kepada Allah, terjebak pada jurang kehancuran, bahkan na'udzubillah membuat kita dekat dengan dajjal dan menjadi pengikutnya. Semoga Allah SWT membimbing kita untuk memanfaatkan teknologi ini dengan baik, menyikapinya sebagaimana haknya, untuk kita jadikan sebagai alat agar kita lebih dekat lagi kepada Allah, justru membuat kita lebih bisa menebar manfaat untuk sesama manusia sehingga Allah meridai kita. Baik sahabat cinta Qur'an yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, barangkali terkait dengan ini ada di antara para mba Allah yang ingin berkontribusi untuk membantu program Syiar Quran Project, maka silakan diklik link yang ada di deskripsi. Ya, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah para mba Allah sekalian bisa pulang dengan bahagia. Saya Rahmat Waikuni, uh, untuk sahabat cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu, <usuk> Ashadu Allah Allah Ilaha Allah. Il Il La, Lau Loh Wa Ashadu Anna Allah. Muhammadan Muhammad. Rasul, Rasul Allah Indonesia menjadi titik awal permulaan dakwah ini. Loh, tadinya harap kok jadi harum? Tadinya harum kok jadi harum? Bingung! Sepanjang 2023, 130.055 orang telah mengikuti kajian keislaman. 130.000 orang telah terbebas dari buta aksara Qur'an. 206.725 kali bimbingan bersama Cinta Quran Call. 118.63.364 tayangan Cinta Quran TV telah menginspirasi serta 12.805 mustahik terbantu oleh zakat 100%. 136.685 orang menerima bantuan kemanusiaan dari Indonesia. 5.685 layanan kesehatan tersalurkan melalui Rumah Singgah Al-Fatih dan 16.237 orang menerima manfaat dari Amazing Kurban. Tak hanya itu, penduduk dunia lainnya juga turut merasakan manfaat dari syiar Quran ini. Syiar dakwah ini dapat meluas karena dukunganmu. Assalamualaikum. Oh, nama saya Hanzalah dari Korea Selatan. Halo, cha ispin alhamika, ikuon yasim goe midojiman. Nama saya Kemala, saya tinggal di Australia. Saya Paulina dari Hong Kong. Alhamdulillah dengan program Cinta Quran Call, Belajar Al-Quran menjadi begitu mudah. Dan apa Mari berbagi lebih banyak jejak kebaikan dengan menghantar hidayah Quran ke penduduk bumi lainnya. Hingga pesan cinta itu dapat menjadi penunjuk dahaga bagi saudara-saudara kita, dan bekal terbaik untuk pulang dengan bahagia.